Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i Antara keduanya, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang bulan sabit: "Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya." Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah haji yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum haji sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidya, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji dia wajib menyembeli hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa tiga hari dalam musim haji dan tujuh hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Musim haji itu, pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rofas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram, dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu. Sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu, kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah. Amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar siar-siar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitul haram. Mereka mencari karunia dan keridoan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram. Mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya. Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan, yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka, dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadju yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. Agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya, Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat, selama kamu sedang ihram dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Atas rizki yang dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat. Maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan siar-siar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Bagi kamu padanya hewan hadiu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atik, Baitullah. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Dan orang yang melaksanakan sholat. Dan orang yang menginfakan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah. Ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri, dan kaki-kaki telah terikat, kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya. Dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.